Oke. Minggu lepas maaf kita satu slide saya tertinggal tapi itu semua latihan. Jadi kita ulang kaji sedikit apa yang kita belajar minggu lepas dan kita buat latihan latihan amali sedikit untuk recap apa yang kita belajar supaya dapat terus kepada modul ketiga. Ini insya-Allah jadi untuk itu saya akan okey. Ada orang chat. Semua suara okey ke? Kadang-kadang line saya kena tengok. Tapi okey lah kot. Berapa yang tak okey dengar? Tak dengar. Semua okey ya? InsyaAllah. Okey. Kita belajar tentang isim domain minggu lepas yang kita dah buat latihan. Cuma pada harap kita belum buat latihan. Jadi kita akan... Jadi ini saya kita recap balik apa yang kita belajar sebelum ini iaitu harap. Jadi kita tahu ada tiga jenis perkataan dalam bahasa Arab. Iaitu kita ada isim, iaitu kata nama, benda-benda, kata benda, kalau dulu benda, semua benda lah. Yang kita beri nama tu nama, dan benda, ya, yang benda yang kita boleh pegang, kita boleh lihat, kita boleh rasa, itu pun dipanggil kata nama. Jadi satu, dua, kita ada haraf, haraf yang ni. Dan kita belajar tentang isim minggu lepas ialah isim domi. Isim domi iaitu isim ganti nama. Dan bagaimana ia banyak berlaku dalam Al-Quran sehingga hampir hampir 1/3 daripada Quran itu adalah isim domi, iaitu ganti nama. Saya, awak, mereka, dia, mereka wanita, kami wanita, kamu wanita, kami sama aja, wanita lelaki sama aja. Okay? Itu isim domi kita belajar. Kita belajar tentang haraf. Haraf ialah perkataan yang sendi, kata Melayu sendilah, ke atas, bawah, di. Yang haraf ini tidak boleh, tidak ada makna kalau dia sendiri. Dia tak akan beri makna apa-apa, fi dalam, bi dengan, tak ada beri makna. Tapi dia mesti dengan bergabung dengan perkataan lain. Iaitu kalau bukan haraf, mestilah isim ataupun fi'il. Dia mesti bergabung. Kan? Jadi kalau ila madrasa ke sekolah dia baru ada makna kan fil masjid fil masjid itu baru ada makna dalam masjid jadi itulah haraf dan dia terdiri pada dua atau tiga huruf paling banyak macam bi waw jadi haraf ni ada tiga jenis haraf pertama ia akan bergabung dengan isim dia menjadikan isim tu akan berbaris bawah huruf terakhirnya ataupun dia kata majro itu jadi yang pentingnya keadaan nahu tu saya tak nak explain lebih mendalam dulu faham ada tiga jenis haraf satu jadikan isim ataupun perkataan dia berbaris bawah perkataan berbaris bawah maksudnya huruf terakhir perkataan okey kalau tengok sini kan maksudnya kalau ini dipanggil harap sendi preposition dia jadi ini preposition harap sendi harap sendi perkataan yang mengikuti harap itu dalam hal ini bi maksud dengan kata selepas tu huruf terakhirnya berbaris bawah itu satu keadaan sama macam gini lil zakari ini huruf terakhir bagi perkataan al-zakar jadi dia berbaris bawah seperti macam indallahi atau kamasali lebih kamasalika masali misalan jadi masal itu satu-satu jenis haraf itu yang membaris bawakan isim selepasnya dan kata hubung itu adalah jenis lagi kata hubung ini kita panggil haraf yang membaris ataskan isim selepasnya macam anna wa'da ini liyas dadu ni nanti kita akan belajar ini apa maksudnya liyas dadu kenapa dia berubah maksudnya akan jadi liyas dadu asalnya liyas dadu na
dia hilang nun ganti dengan alif. Kita akan belajar kemudian. Jadi yang setakat ni kita kena tahu ada tiga jenis harf berbeza. Okey? Yang saya katakan hanya dua dulu. Itu ialah harf. Lepas tu wa anna wa'da, ini dia membaris ataskan wa'da dengan dal berbaris fathah. Dan sini kai takamra. Ini kai membaris ataskan takamra. Ini pun ini panggil. Dipanggil kalau dalam saya tak ada tuan nama dia siapa, dia panggil harf nasab. Okey? Itu. Jadi dua kita dah kenal. Dan harf kata hubung hatta dengan lan sama juga. Lan nabroha. Huruf terakhirnya berbaris atas. Hatta ya'tiya. Ka ni dia jendomi kan. Ya'tiya. Itu. Itu harf hatta. Okey? Dia berbaris ataskan. Dalam hal ni fi'il. Fi'il mudhari'. Kita belum belajar fi'il pun. Nanti saya sebut aja itu. Okey, ini latihan yang patut kita buat. Kita buat ini kita miss yang minggu lepas. Jadi okey, sekarang ni minta okey, huruf pertama tu. Huruf pertama cari haraf dalam tu. Cari haraf, kena perhatikan haraf nyatakan maknanya. Okey. Boleh kita buat untuk ayat pertama ni. Boleh siapa nak cuba? Silakan. Ayat pertama. Ayat pertama. Ayat pertama ya, silakan. Fil-fulki. Fil-fulki. Jadi harap dia adalah? Harap dia adalah? Fi. Fi ya, fi. Fi. Apa makna dia? Di bawah perahu. Di dalam perahu. Di dalam atau pada? Di atau pada? Dalam perahu. Okey. Dan ataupun itu kapal lah. Perahu atau kapal. Okey. 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 Okay. Ada lagi tak? Situ haram dalam ayat tu. Al-Mashhur ni? Tak. Itu isim. Itu lain. Haram. Satu perkataan. Itu isim. Nama. Kita ada apa lagi? Wa ayatun. Maaf? Mimisli. Wa ayatun. Kata ayat pertama je, ayat pertama dulu. Kita ada wa. Wa dan. Ada. Wa ayatun. Wa ayatun. Oh. Wa dan, betul. Lagi ada, ada berapa lagi agak situ? Agak. Satu je kat dalam ayat. Kita ada. Ada yang tersembunyi. Om tu damir. La. La. Ya, la. Right, kita ada la. La dekat lahom tu. Apa maksud la tu? Oh ya, yeah, lahom, bagi. Bagi. La tu bagi. Okay. Bagi kita, mereka. Ada kita. Beda kot. Beda kot. Mak. Kita ada anna. Anna ni ada dua. Ada tiga perkataan dah tu. Ini kadang tersembunyi. Anna. Bahawasanya kami kan. Ada perkataan indah. Jadi an dengan na lah. An bahawasanya. Nun alif na. Kami. Jadi terjemahan dia bahawasanya kami. Jadi dia ada dua perkataan yang digabung. Ya. Jadi hamdan nun. An. Bahawasanya. Tak pernah nampak lah. Tak pernah nampak. Itu nanti lama-lama kita biasa. Okey. Okey, jadi itu di ayat itu ada empat haraf. Wa masuk dan, la bagi, wa ayatun dan ayat. Ya, satu ayat. Lahum bagi mereka, la tu bagi. Anna bahusanya kami. Anna bahusanya kami. Lepas tu fi dalam. Fil fulki dalam kapal. Okey. Ya. Cukup tu. Okey. Ayat kedua. Wa khalaqana. Wa khalaqana. Jadi dia punya harafnya adalah wa. Wa. Mana dia? Dan kami. Dan kami ciptakan. Dan eh? Dan. Okey. Dan. Lepas tu kita ada lagi ada? Lagi? Mim mislihi. Min misli. Min. Apa maksud min?
Dari. Dari. Ada lagi pula. Kejap eh. Okey. Min masuk dari. Okey, min masuk dari. Right? Masuk dari. Ada lagi tak? Wa khalaqna lahum. Harap bukan lahum. Mayar kabun. Tidak, ni la la ni. Lahum. Oh, lahum, lahum. Lahum. La dan hum, ya. La. La dia harap, eh. Hum tu domi lah. Hmm. Okay. Wa khalaqna lahum. Okay. Terus di bawah ada tak? Mayar kabun. Ma bukan. Dalam ham ni ma adalah di isim. Ma adalah isim. Eh, di isim. Oh, dia isim. Dia masuk apa atau tidak. Kadang tidak. Tidak pun dia lebih. Kalau tidak tu dia jadi dia harap. Tapi ma dia apa. Selalu isim. Dia boleh dua. Jadi dalam hal ni dia jadi apa. Okey. Nah, itu nanti kita biasa. Oh. Okey. Okay. Di bawah. Ada harga apa ni? Sila. Kita ada. Yang pertama wa. Wa. Apa maksud wa? Dan. Eh? Ada lagi? Dan. Ada lagi Arab? In. In. In kuntum. In maknanya jika. Betul. In maknanya? Jika. Okey. Jika. Lain. Arab ke? Maaf. Maaf, tak ada. Ustaz, in tu jika ke? In ni jika. Jika. Eh, jika. If. Harap juga. Harap. Kan? Harap. Harap juga. Harap. Yeah. Harap. Okey. Okey, di bawah. Lalu, depan ayat selalu wa lah. Dan. Ha, ni kena. Wah. Wa tu dan. Tu kalau nak berhenti wakaf mengaji tu sebelum wa tu boleh berhenti tu. Jadi tu selamat, maksudnya ayat tu dah lengkap. Kalau kena ulang baliklah ambil sikit daripada belakang kan. Jadi wa tu. Ada lagi? Ada. Tak ada. Ayat berikutnya? Kita ada? Ilai ke? Ilai betul. Ilai. Apa maksud ilai? Ilai kepada. Kepada. Ila kepada. Ilai kepada engkau. Ilai. Sini. Ilai. Ilai. Allah. Ila. Dia sebenarnya ila. Dia ila. Okey. Dia ila. Dari ila. Dia ila. Dia ada alif maksura. Tapi bila dia sambung ke kum dia jadi dibunyikan ilaikum. Jadi ilaikum. Tak ada ila saja. Dia ilah saja. Dia tiga huruf. Hamda, lam, ya. Ya tu bukan ya pun. Tu alif masyurah yang boleh jadi ya. Kita akan okay, ketika kita pakai nama ya. Ada lagi sebelum tu, kita ada lam. Lam. Alam. Ada lam. A tu kata lain. A tu isim. A tu isim. Isim tanya, apakah? A tu isim tanya, apakah? Malam ni harap tidak. Ataupun bukan. Boleh lam, boleh tidak, boleh bukan. Dia lebih negatif lah. Lam. Adakah tidak? Adakah tidak? Lam. Okey. Itu harap. Lam, Ustaz, lam tu harap? Ya. Yeah. Lam mim. Lam mim mati di atas lam. Lam. Konsiden juga. Lam tu harap. Okey. Ustaz, harap. Ya. Lam tu jadi harap. Kenapa? Kenapa lam tu jadi harap? Okey, gini. Adakah dia isim? Bukan. Kalau dia kalau tidak ada apa? Tidak. Isim ke bukan? Bukan kan? Bukan. Adakah dia perbuatan? Bukan. Jadi kalau bukan isim ke perbuatan, haraflah itu aja. Oh, tiga antara tiga ya. Antara tiga kan? Ya, betul. Macam Hamzah ni, Hamzah adakah? Adakah dia tanya, adakah? Adakah dia perbuatan bukan?
Adakah di isim mungkin harap pun mungkinlah ada karan. Tapi dari segi nahu di ini dikatakan sebagai isim tanya. Isim tanya. Dia bertanya. Dia panggil hamzah istifham. Hamzah tanya. Adakah? Okey? Dia lam mim ke atau lam saja? Ada lam pun haraf, ada lam pun haraf, ada li pun haraf, ada lam lam mim lam pun haraf. La li lam haraf. Ada peranan masing-masing. Okey? Dengan la siapa? Kalau la lam alif, la pun haraf juga. Itu banyak. Lam ada empat jenis. Okey? Nine. Okey, kalau di bawah tengok di bawah. Mana di bawah tu? An. Kita ada an. An maksudnya bahawasanya. Bahawasanya. Arab ya. Bahawasanya. Lepas tu. Arab. La. Anila. Tidak. La ni terjemah jangan. Jangan. So? La ni boleh jangan atau boleh tidak. Kita akan belajar kemudian. Tapi la ni panggil la negatif. Ya, la negatif lah. Sama tidak atau jangan. Bagaimana kita terjemah, kita akan belajar kemudian. Kenapa dia terjemah sebagai tidak, kenapa dia terjemah sebagai jangan. Okey? Lepas tu lagi? Kalau jangan bukan fi'il amar. La. Fi'il amar, dia la nahi, dia harap. Fi'il amar suruh. Suruh tu fi'il amr macam ahad. Ahad ni tak ni fi'il mudhari mana imtazu ni. Imtazu ni. Ni fi'il amr. La tu la terjemah jangan dengan tidak. Jangan tu bukan fi'il amr. Jangan tu jangan. suruhan untuk menjauhi. Ya betul. Tapi dia kena diikuti dengan fail selepasnya. Macam ni, la tak budu. La tak budu, sembah. Tak budu tu maksud kamu sembah. La tak budu, jangan kamu sembah. Jangan kamu sembah, la tak budu. Kan? Selepas tu yang failnya. Itu jadi fail lah. Dia bukan fail, dia harap. Maaf, dia mesti bergabung dengan fail. Ingat, harap. Dia sendiri tak ada beri makna. Dia kena gabung dengan perkataan lain baru dia beri makna. Oh. Kita harap. Harap tak boleh sendiri. Dia kena bergabung dengan fi'il saja ke ataupun boleh gabung dengan isim juga? Boleh. La boleh gabung dengan fi'il dengan isim. Dia beri makna tertentu. Nanti kita akan belajar kemudian. Okay? Semua harap macam tu? Tidak semua. La dengan li je. La li'in. Kita akan ada dalam modul 7. Modul 7, la li'in haraf khas. Ini akan beri kita nak identify makna dia yang sebenar apabila ia bergabung dengan isim dan juga dengan fi'il dan menjadikan isim tu bentuk dia berubah. Okey. Right? Lepas tu lagi, bawah sekali kita ada apa kan ni? Tengah-tengah apa? Innahu. Inna tu isim. Haraf. Inna tu haraf. Bermaksud sesungguhnya. Harap taukid dia panggil. Taukid maksud penegasan. Harap penegasan. Inna. Inna banyak dalam Al-Quran kan. Inna Allah. Inna mal mu'minuna ikhwa. Banyak inna. Inna banyak. Dan ini merupakan harap-harap atau perkataan yang berulang-ulang. Kita akan jumpa banyak kali. Dan apabila kita jumpa harap ni, kita harus boleh ingat maknanya lah. Walaupun kita tak hafal pun dah lama kita akan terhafal bila kita baca dan kita cuba cari makna dia. Okey? Ada soalan setakat ni? Okey? Okey, satu lagi yang kita nak ulang kaji, hadha ni apa? Hadha. Ini. Hadha. Mana hadha? Ni, hadha bawah ni. Oh itu. Isyarat apa isyarat tunjuk apa kata tadi isyarat tunjuklah isyarat tunjuk ini itu kan hadza inilah ini untuk muzakkar untuk masculine hadza kan yang kita belajar ini dan banyak kita nampak
Okey. Ada hum. Ustaz, lakum tu lakum. Lakum, mana lakum? Lakum. Di bawah, di bawah. Muas sekali. Selepas inahu. Oh, lakum. Betul, betul. La tu, la tu. Eh, tu. Haraf. Haraf juga. La. Haraf. Ah, ni la, la bahagi. Ya, la bahagi. Saya cakap dah tadi, tapi dia tak berani cakap. Ya ke? Lawak lah, Feroz. Saya tak perasan. Ini bukan dia wakar dia. Okey. Okey, kalau gitu, kali ni kita, saya nak pergi kepada, kita akan ambil muka surat kedua, surat As-Sajdah, dan kita cuba praktis lagi. Kenal isim dengan, bukan isim, isim dhamir dengan harf. Okey? Boleh? Eh? Jadi, kita yakin apa itu harf dan apa itu isim. InsyaAllah. As-Sajdah, Ustaz. As-Sajdah yang kita saya minta buat, kan? Okey, okey. Kejap, eh. Belum lagi. Kan dah. Ayat 2, P. Kejap, kan? Kejap, saya buka Quran dulu. Saya just close screen dia tadi. Kejap, eh. Kejap, kejap. Okey, betul lah. Ayat-ayat betul-betul. Katung bung. Nas lah. Tidak ada yang berfungsi ya. Tidak apa ni? Tidak apa, 15 saja dah. 15. Al-Luqman, lepas Luqman sajadah. Ayat 5 betul lah. Okay, ayat 5. Okay. Ah, kita cuba yang ayat ni pertama ni. Okay. Ah, surah pertama, muka surat pertama as-sajadah. Okay. Okay, kita ambil. Okay, sekarang kita cari dulu dhamir. Dhamir. Sama ada terlekat atau terpisah. Dhamir, dhamir. Ganti nama. Ganti nama. Isim dhamir. Okey. Kita silakan. Hi. Itu dhamir. Kita guna ayat satu, ayat satu ayat. Eh. Hi. Lagi ada tak? Ada tak lagi dhamir itu? Dan zilul kitab ila raiba fihi min rabbil alamin. Okey, dah tak ada dah. Satu je. Ada tak haraf? La ta'zim rabbil alamin. La. La. Ha, ni. Ni la. Ni la. Ni kita akan belajar kemudian. La apa ni? La ni dia panggil la nafifu jin. Jadi kita akan belajar. Eh? Dia raiba. Dia la. Dia panggil tiada sebarang. Kita terjemah tiada sebarang. Bukan tidak. Bukan jangan. Tapi tiada sebarang. La raiba keraguan, tiada sebarang keraguan. Ini panggil la nafi fil jin. Kenapa dia mengubah isim ni menjadi baris fathah saja. Kita akan belajar kemudian. Cuma sekarang ambil la je aku, okey? La. Lagi ada? Haraf. Ya. Min. Mirul. Kita ada? Fi. Fi maksudnya pada. Eh? Pada. Ada lagi? Min. Min. Apa maksud min? Dari. Min dari. Okay. Right. Alhamdulillah. Itu. Jadi kita dah belajar haraf dengan dhamir dulu. Lepas kita belajar pasal isim lagi lebih mendalam. Okey. Terus di bawah. Wa. Wa. Mana ada wa tu? Wa ni apa? Dhamir. Dia. Dhamir. Huwa. Ah, huwa dhamir. Huwa dhamir. Kita ada la, kita ada hi, kita ada fi, kita ada min. Kita ada huwa. Sebelum huwa tu ada iftarahu. Ah, ada hu, iftarahu.
ya, kita di iftarahu. Akademi Rabbika mil kata hubung. Kita ada iftarahu. Kita ada hu. Wa. Ya, ya, ya. Saya kena ajak sekejap. Jadi kecil dah. Sekejap eh. Okey, kita ada iftarahu. Kita ada tadi mana iftarahu? Benda surah lain. Benda surah lain. Sekejap, sekejap. Ini bukan Alif Lam Mim. Apa ni? Oh, dah terlepas. Dah ke depan. Okey, sekali. Okey. Kita ada ni. Kenapa dia lain macam ni malam ni? Selalu buat tak ada masalah. Saya buat kelas latihan amali, tak ada masalah pun. Tak tahu hari ni berlain macam dia jadi. Okey. Okey. Okey, okey. Iftarahu kita ada iftarahu. Maksudnya apa? Dia. Lepas tu ada huwa, betul? Huwa apa maksud dia? Apa beza huwa dengan hu? Huwa lelaki ya. Hu? Perempuan. Hu nya. Nya. Wow. Hu muntasil. Hu ni melekat. Melekat. Hua ni terpisah. Oh, ya, ya, ya. Makna sama. Hu, dia lelaki. Lelaki maksud dia bukanlah orang. Kadang-kadang hu ni wujud pada perkataan yang berbentuk masculine. Nya pun boleh, dia boleh. Arab ada, bahasa Arab ni dia dengan nya sama. Melayu lain. Kalau orang tu kita guna dia kan. Kalau dia bukan orang, benda ke ataupun haiwan ni panggil nya lah, tak panggil dia kan. Tapi dalam bahasa dia boleh. Kalau perkataan tu bentuk dia masculine, dia diwujud sebagai huwa atau hu. Okay. Right? Okay. Ada lagi? Tomir lagi. Min. Tak, min harap. Kau. Apa makna dia? Kau. Rabbika, Tuhan engkau. Ada lagi? Kat bawah. Hum. Ha. Ma ata hum. Apa maksud hum? Hum. Mereka lelaki ya? Lelaki ramai. Tapi dalam Quran, lelaki masuk juga kepada wanita. Perempuan. Terus, ada lagi? La'allahum. La'allahum, sama hum mereka. Qablika, ka. Ka, kamu. Okay? Right? Ya. Yeah. Okay, sekarang kita cari haraf. Haraf. Mil Rabbika. Mil Rabbika. Min. Min maksudnya dari. Litun ziro. Supaya. Li supaya atau untuk. Bal bukan harap. Bahkan. Bal lebih pada isim. Bahkan. Dia tak ditulis juga harap. Oh, dia isim bahkan. Okay. Min nazir. Ada lagi. Min nazir. Lagi? Min kablika.
Ada lagi? La. La mana? La. 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 La mana? La Allah ni? La Allah. Bukan. La Allah satu perkataan. Dia ditingkatkan sebagai PN. Sebagai PN. Dia ada special case lah. Dia special macam Bisa, La Allah. Dia special case. Yang kita akan belajar kemudian. Okey, ada lagi? Ada lagi tak? Harap. Ma tu? Ma atau ma ni? Ma ni tidak. Ini lebih pada harap ma ni. Ma tidak. Harap. Ini pun maharaf. Ma atau tidak. Ini tidak. Ma ni kita kena tengok konteks sebenarnya. Ada beberapa cara. Kalau ma awal kata, ayat saya sudah ma manafi. Ma tidaklah. Ma nafi atau maharaf lah tu. Kadang ma apa. Kadang ma tu apa. Tu jadi isim. Ma apakah ma innama tu semua jadi isim. Kita ada satu lagi harap begini yang tak perasan. Ini am mana? Atas ni am atau au tu atau tapi am ataukah am mana? dia am. Dia tanya dia jadi dia macam Atau lah au. Akan kawal kan au. Kalau orang Sarawak dia panggil au ayah. Ya. Yeah. Dia au dia atau. Tapi am ni ataukah. Jadi terjemahan ataukah. Haraf. Haraf ke? Am ataukah. Dia macam au lah sama. Ataupun am. Okey, terus di bawah. Ya. Ada lagi di bawah. Okay. Ustaz, itu haraf ya? Maaf? Itu haraf. Ya, betul. Thank you. Ataukah? Kalau dia sebagai abda di kapasiti istifham menjadi isim tanya. Tapi saya tak pernah nampak am sebagai ditetapkan sebagai isim lebih pada harap ataukah am yang puluh. Okey, ada lagi ini, ada kata tunjuk lagi ada tak ada sini kan? Kita try ayat ke bawah last, kita try yang ni ayat di bawah ni. Allahul ladzi, kita ada al-ladzi tu. Al-Ladhi tu yang? Al-Ladhi yang. Ini apa ni? Apa nama ni? Isim apa? Isim ke haraf tu? Ni isim. Haraf tu? Ni isim. Oh, isim ke? Isim ganti. Oh. Yang. Orang yang. Oh. Orang yang. Atau dia yang. Dia yang. Informal lah ni? Bukan. Dia panggil isim mausul. Isim mausul, isim ganti. Dia mengganti. Dia macam ni Allah siapa Allah? Allah dia yang menciptakan langit dan bumi. Itu. Ada allazi yang haraf eh? Tak ada. Tak ada. Satu allazina mereka yang itu plural. Allazi singular. Dia tambah huruf saja itu plural allazina. Oh. Tadi garis tu dia confuse. Okey. Baik, lepas tu ada lagi wal ak dan bumi. Dan harap ya. Harap wow dan lagi wama wama fi wan dan fi fi di fi harap fi harap. Ni ma ni, ni ma ni berbeza. Ma ni apa? Ni ma ni tidak. Dia isim ya? Ni jadi isim. Kita ni tak perlu bezakan saya lah. Tapi dah ma. Sebab ma dia tak beri kesan kepada perkataan lepasnya. Dari segi nahu dia tak beri kesan. Apa perkataan lepas tu? Okay, terus. Kita ada? Si tadi ayam.
Fi akidah, fi dah. Bawa dia. Summa. Summa bukan. Summa dia lebih pada zarab. Dia summa kemudian. Zarab maksudnya dia menentukan. Zarab ada dua. Zarab zaman atau makan. Dia di zaman. Masuk masa. Menentukan masa. Dia. Dia. Oh. Zarab. Summa. Summa zarab dia kemudian. Okey. Dia bukan haraf ya? Bukan. Dia isim. Isim. Zarab. Isim zarab. Okey. Ada lagi? Ala. 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 Mihraf. Atas. Ala. Atas. Atas haraf. Waalaikum. Waalaikum. La. Ini tidak. Ma pun dua-dua harga. Ma tidak. Haraf. La pun. La bagi. Jadi ma ni kadang boleh get mix up sebab terjemahannya ada apa adanya tidak. Okey? Bergantung pada terjemahan dia. Min. Okay? Min. Min. Min apa maksud dia? Dari. Daripada. Daripada. Okay. Ada lagi? Min. Sama juga eh. Wa. Wa. Li. Wa li. Okey, li. Di bagiku. Li. Lam tu. Eh. Lam ya bagiku. Eh. Li ya. Lepas tu ada wa. La. Wa dengan la. Kan banyak harap. Dan tidak. Dan ayat terakhir bawah ni ada lagi tak? La. Afala tazakkaruna. La ni. La. Ini ada tiga perkataan ni hafalan. Adakah maka tidak? Fa pun haraf. Fa tu maka. Haraf juga. Fa haraf juga. A bukan. A hamzah istiham. Antara tanya. Afala. A apakah. Fa maka. La tidak. Jadi terjemah dia. Apakah maka tidak. Tazak karun. Kamu mengingat. Tazak karun. Okey. Cukup tak rasa comfortable tak? Ataupun sekarang boleh kalau tengok ayat Quran tu, boleh kenal ini harap atau ini domin. Satu dua tu. InsyaAllah sebut. Kan? Ya. Tapi kalau yang belum main lagi, berlatih lagi insyaAllah. Dah boleh ngajar dah. Maaf? Dah boleh ngajar dah. Cepat virus. Okay. Dah ada cikgu lah. Okey. Oh, insya-Allah kita mula modul berikutnya ya. Pukul apa sekarang ni? Siapa tak ada jam kat saya? Phone saya tengah charge. Pukul 9. 9. Nak solat Isyak dulu ke? Kita terus solat. Kita solat Isyak, kita terus. Ya? Terus. Terus ya? Okey, 9 cukup kita berhenti untuk solat Isyak. Lepas 1 jam baru kita berhenti ya. Belum 1 jam kan? Okey. Alhamdulillah. Okay, jadi kita tukar dengan skrin baru. Right. Okay, saya kena stop record nanti kan. Sekejap. Ya kan, belajar bahasa Jepun pula. Korea.